sebagai wakil ketua DPR ini mengambil bidang yang menjadi koordinasi saya, yaitu inklusi dan pembangunan, yang dimana di bawah itu ada Komisi 4. Komisi 4 itu pertanian, perkebunan, kelautan, dan kehutanan. Komisi 5 infrastruktur dan juga perhubungan. Komisi 6 itu industri, perdagangan, investasi, koperasi, dan juga BUMN. Komisi 7 itu energi dan juga lingkungan hidup. Tetapi dari 4 di bidang industri dan pembangunan, saya juga anggota Komisi 11. Komisi 11 itu yang bidang ketua